Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak Surabaya yang cerdas dan kreatif. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang sehat, semangat, dan selalu ceria. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku, program kerjasama Dinas Pendidikan Kota Surabaya dengan SBO TV yang selalu mengerti. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini di kelas 5 kalian akan ditemani oleh Pak Guru. Perkenalkan dulu ya, nama Bapak Anjang Taufan Amaluzon. Pak Anjang mengajar di SDN Pasar Keling 5186 Surabaya. Oke anak-anak, sebelum kita mengawali pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan, kelancaran dan keberkahan atas ilmu yang akan kita pelajari. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada pembelajaran kelas 5 kali ini, kalian akan masuk di pembelajaran yang pertama, tema 3, subtema yang kedua. Kalian bisa mengamati juga di dalam buku siswa kalian halaman 46 sampai dengan 51. Nah, anak-anak, seperti yang kalian lihat di layar televisi kalian, hari ini Pak Anjang membawa sebuah koran. Nah, kira-kira apa hubungannya ya koran yang Pak Anjang bawa dengan pembelajaran yang akan kita lalui? Ya, jadi Pak Anjang tadi ketika berangkat ke studio SBO melihat seorang yang menjual koran. Kemudian Pak Anjang tertarik ingin membeli koran tersebut. Nah, pasti Pak Anjang mempunyai tujuan ya kenapa Pak Anjang membeli koran ini. Jadi ceritanya begini anak-anak, Pak Anjang itu sedang mencari sebuah rumah. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya nih yang di rumah, kenapa Pak Anjang nyari rumah di koran ya? Betul sekali anak-anak. Jadi koran ini juga merupakan salah satu jenis media periklanan. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam lagi, yuk sama-sama kita simak tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Kemudian selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua, kalian nanti dapat menjelaskan macam-macam gangguan pada organ pencernaan. Nah, anak-anak, selanjutnya kita saksikan video yang sudah Pak Anjang siapkan. Kalian saksikan baik-baik ya videonya. Ya anak-anak, video yang kalian barusan saksikan merupakan hasil karya murid Pak Anjang di tahun sebelumnya. Keren sekali kan? Kalian juga pasti lebih kreatif, inovatif, dan pasti lebih baik lagi ketika ada tugas membuat video semacam tersebut. Nah, video tersebut juga merupakan salah satu jenis media periklanan anak-anak. Oke, untuk lebih paham lagi, kita langsung masuk ke pembahasan materinya anak-anak. Nah, iklan merupakan berita atau pesan untuk membujuk dan mendorong orang agar tertarik pada barang ataupun jasa yang ditawarkan. Iklan biasa dipromosikan melalui media periklanan. Nah, tapi dalam video yang kita saksikan bersama juga termasuk salah satu jenis iklan media elektronik. Tidak hanya sekedar menawarkan produk atau jasa saja anak-anak, iklan juga bisa
berisi himbauan atau seruan untuk melakukan suatu hal-hal yang positif kepada orang lain. Contohnya iklan tadi, bahwa kita dituntut untuk selalu menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya, berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat dikelompokkan menjadi iklan media cetak, contohnya yang seperti panjang bawah tadi, koran. Selain itu, kalian bisa temukan reklame, baliho, atau selebaran yang ada di jalan raya. Kemudian, selanjutnya adalah iklan media elektronik. Selain melalui televisi, kalian bisa temukan di internet, radio, ataupun yang sejenisnya. Nah, anak-anak, selanjutnya kita sama-sama menemukan perbedaan antara iklan media cetak dengan iklan media elektronik. Perbedaan yang pertama apa, anak-anak? Betul sekali, iklan media cetak itu bisa dibaca atau dilihat kapan saja atau berulang-ulang. Seperti koran misalkan, kita bisa sewaktu-waktu membacanya tanpa ada batasan waktu tertentu. Sedangkan iklan media elektronik hanya sekilas dan berlangsung pada saat itu saja. Kemudian perbedaan yang selanjutnya, iklan media cetak hanya ditangkap menggunakan indera penglihatan saja. Kemudian jika iklan media elektronik bisa menggunakan indera penglihatan dan pendengaran. Perbedaan yang selanjutnya, iklan media cetak hanya menggunakan gambar dan tidak ada suara. Sedangkan iklan media elektronik menggunakan gambar bergerak dan menggunakan suara. Dan perbedaan yang keempat, penggunaan kalimat dalam media cetak terbatas hanya beberapa baris saja. Seperti yang ada di koran, misalkan ayah atau ibumu berlangganan koran, kalian bisa lihat. Di situ ketika ada iklan, pasti hanya beberapa baris saja. Tetapi ketika iklan media elektronik, liputannya bersifat informatif dan narasinya bisa cukup panjang. Dan perbedaan yang terakhir, anak-anak, iklan media cetak hanya menyajikan gambar dan tulisan saja. Sedangkan iklan media elektronik bersifat langsung dan nyata, serta dapat menyajikan kejadian yang sebenarnya. Nah, anak-anak, akhirnya kita sudah tahu pembelajaran tentang perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik. Setelah ini, kalian jangan kemana-mana, tetap di tempat kalian, tetap dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Internet telah berevolusi dan semakin berkembang hingga menghasilkan koneksi super cepat ultra high speed, membuat segala bentuk komunikasi internet Anda menjadi ringkas, cost efektif, dan dapat diandalkan. Data Utama berdedikasi untuk memberikan layanan IT dalam jenjang yang lebih tinggi dan fokus dalam seluk-beluk perkembangan teknologi modern, khususnya di segmen Internet Service Provider dan Network Access Point. Semuanya yang peduli banget sama yang namanya kesehatan, ini nih salah satu produk dari cuatsuit.com yang bagus banget untuk menunjang kesehatan kalian semuanya. Ini nih, namanya adalah Blue QQ. Ini adalah botol minum pengubah air biasa menjadi air alkali. Jadi dengan filter 8 jenis bebatuan alami yang kaya mineral, mengubah air biasa menjadi air alkali yang kaya akan antioksidan dan juga mengandung hidrogen negatif ion untuk melindungi sel-sel tubuh dari ancaman gangguan kesehatan. Segera hubungi orang-orang terdekat Anda untuk beli yang namanya Blue QQ dan dapatkan diskon spesialnya. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih bersama dengan Pak Anjang ya anak-anak. Pada segmen yang kedua ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran.
Nah, seperti yang kalian saksikan di video pada segmen yang pertama, kita sama-sama saksikan bahwa untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 diantaranya dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Nah, selain bermanfaat untuk mencegah penyebaran virus COVID-19, ternyata mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir ini juga bermanfaat bagi kesehatan organ pencernaan kita, anak-anak. Mengapa demikian? Karena dengan kita mencuci tangan dan sabun, pasti tangan kita menjadi bersih dan siap untuk memegang makanan yang akan kita makan. Apabila kita lupa mencuci tangan, kemudian kita makan, mengambil makanan, dan ternyata ada kuman yang menempel, atau virus, atau bakteri yang jahat, maka akan makanan tersebut juga tertempel virusnya atau kumannya, kemudian masuk dan bisa menyerang organ pencernaan kita. Nah, selanjutnya, kita akan mengetahui penyebab apa saja, penyebab gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, anak-anak, adalah mengonsumsi makanan yang mengandung kuman. Nah, hati-hati ya anak-anak, kalian yang masih suka jajan sembarangan di pinggir jalan, mulai saat ini kita harus waspada, harus menjaga kebersihan makanan dan juga kebersihan diri kita. Selanjutnya, penyebab gangguan sistem pencernaan berikutnya adalah kebiasaan menunda buang air besar. Nah, ini juga kalian yang masih suka menunda buang air besar, harap jangan sekali lagi melakukan itu ya anak-anak, karena itu juga bisa menyebabkan gangguan pada sistem pencernaan kalian. Yang berikutnya adalah kurangnya mengonsumsi makanan berserat. Makanan berserat biasa kita temui dalam buah-buahan ataupun juga sayuran. Dan yang berikutnya, pola makan yang tidak teratur dan juga pikiran tegang atau stres. Nah, mulai sekarang kalian yang masih sering terlambat makan, karena kita libur, makannya siang aja. Nah, mulai sekarang kita harus disiplin untuk menjaga pola makan kita. Dan yang berikutnya adalah kekurangan vitamin C. Vitamin C juga bisa kita temukan di sayur atau buah-buahan seperti lemon, jeruk, atau sebagainya. Dan yang terakhir adalah konsumsi gula yang berlebihan. Gula itu bukan sekedar gula pasir saja, anak-anak, tapi gula yang terkandung dalam makanan atau minuman kemasan. Kalian juga harus mulai mengurangi konsumsi makanan atau minuman yang instan. Nah, selanjutnya dari penyebab ini nanti kita akan bisa mengetahui penyakit-penyakit apa saja yang menyerang organ pencernaan kita. Nah, yang pertama adalah mah, anak-anak. Kalian juga bisa amati pada buku siswa halaman 49 kalian. Kalian bisa menuliskan di dalam peta pikiran yang ada di dalam buku siswa tersebut ya. Nah, yang pertama mah. Mah itu apa, anak-anak? Betul sekali, mah itu merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Kira-kira penyebabnya apa, anak-anak? Penyebab dari mah adalah luka pada lambung yang tidak segera terobati. Luka pada lambung ini bisa disebabkan karena kalian sering mengonsumsi makanan yang pedas atau karena terlambat makan. Kemudian, gejalanya apa saja, anak-anak, ketika orang terkena mah itu? Gejalanya berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengatasinya apabila seseorang terkena mah? Cara mengatasinya adalah dengan mengkonsumsi antibiotik dan antasida. Penyakit yang selanjutnya yang menyerang organ pencernaan kita adalah diare. Nah, apa itu diare, anak-anak? Betul sekali, diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. Kemudian, apa penyebabnya? Penyebabnya tentu infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Setiap orang juga bisa terkena alergi makanan yang bermacam-macam tergantung orang tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya adalah gejalanya meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Nah, bagaimana cara mengatasinya ketika kita terserang diare atau ada keluarga kita yang terserang diare? Cara mengatasinya adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan dan elektrolit tubuh. Kemudian penyakit yang berikutnya adalah konstipasi. Ada yang sudah tahu apa itu konstipasi? Tepat sekali, konstipasi merupakan gejala feses mengeras sehingga susah dikeluarkan, atau nama lainnya adalah sembelit. Nah,
Penyebabnya disebabkan karena penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. Kalian bisa amati gambar orang yang terkena konstipasi organ pencernaan bagian anus ini dengan orang yang normal. Di situ kalian bisa melihat perbedaannya ya anak-anak. Selanjutnya gejala yang timbul adalah ketika buang air besar harus mengejan dan proses buang air besarnya terasa tidak tuntas. Tinjanya terlihat kering, keras, atau bergumpal. Nah, bagaimana cara mengatasinya ketika kita atau keluarga kita terserang konstipasi atau sembelit ini? Cara mengatasinya adalah dengan memakan buah dan sayur yang berserat serta minum banyak air. Kemudian yang selanjutnya adalah kolera. Apa itu kolera anak-anak? Tepat sekali, kolera merupakan penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteria Vibrio cholerae. Penyebabnya bakteri bernama Vibrio cholerae. Kemudian gejala yang timbul apa saja anak-anak? Gejala yang timbul ini bisa muncul secara tiba-tiba seperti mual, muntah, kram perut, dan dehidrasi. Nah, cara mengatasinya adalah dengan mengonsumsi oralit untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang, dan untuk kasus yang lebih parah anak-anak dibutuhkan cairan pengganti seperti infus. Nah, setelah ini kita akan melanjutkan di dialog interaktif. Kalian persiapkan dengan baik. Setelah ini Pak Anjang akan memberikan sebuah kuis. Selain kalian bisa menjawab kuisnya, kalian juga bisa bertanya langsung telepon ke studio SBO. Kalian bisa bertanya di studio SPO, nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi ya anak-anak. Tetap bersama Pak Anjang, jangan kemana-mana. Kita masuk dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Sejak 1950, Emco mengabdi, mengubah yang biasa menjadi luar biasa. Emco, cat kayu dan besi. Semua ini adalah rencana dan kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Ayo, kita tidak boleh malas, tidak boleh takut, tidak boleh menyerah, dan kita harus tetap semangat meskipun belajar melalui TV. Karena anak-anakku adalah anak-anak kebanggaan Indonesia. Terima kasih anak-anakku. Suatu saat ibu juga akan mengajar kepada kalian. Jadi tunggu ya, ibu akan mengajar melalui SBO TV. Semangat terus. Cuaca tidak menentu, flu membuat panik. Lianhua Qingwen Xiaonang ini mengandung ekstrak bahan-bahan herbal alami, di mana salah satu kandungannya yaitu Dry Opteris Crassirphysomatis Rhizoma sudah terbukti khasiatnya memiliki efek antivirus yang bagus untuk mengurangi penyebaran virus influenza. Buruan, mumpung masih banyak diskon untuk Anda. Dari harga normal Rp400.000 untuk 5 pak, khusus pembelian hari ini, Anda bisa mendapatkan harga spesial hanya Rp350.000 plus lagi free 1 pack. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Masih semangat ya anak-anak? Masih sama-sama Pak Anjang. Seperti yang Pak Anjang janjikan, kalian bisa menelpon studio SBO di nomor 031-21000501. Nah, apakah sudah ada penelpon yang masuk? Halo, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Semangat pagi. Nak, dari SDN Kertajaya. Ya, Nak, dari SDN Kertajaya, namanya siapa, Nak? Naka.
Raka, ya nak. Oke nak Raka. Nah ini tadi Pak Anjang sudah menjanjikan ada kuis. Nah Raka mau jawab apa mau bertanya nih? Kalau mau jawab pertanyaannya jelaskan cara mengatasi penyakit diare. Oh mau bertanya, ya nak Raka. Apa pertanyaannya nak? Bagaimana cara mencegah kesehatan pencernaan? Oke, bagaimana cara mencegah? Terima kasih Pak Anjang. Ya mungkin bagaimana kita menjaga kesehatan pencernaan kita ya anak-anak. Ya jadi langsung Pak Anjang jawab ya. Cara menjaga kesehatan pencernaan kita adalah sangat mudah anak-anak dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat bisa mulai dari diri kita sendiri. Kita mengajak keluarga kita mengajak adik kita mengajak kakak kita, mengajak ayah atau bunda kita. Nah, dengan kita melakukan pola hidup bersih dan sehat, mulai dari kebersihan diri, kebersihan makanan, kebersihan lingkungan kita, maka apa yang kita konsumsi akan bisa menjaga kesehatan organ pencernaan kita. Nah, selain itu, kita juga harus pastikan apa yang kita konsumsi berasal dari makanan-makanan yang sehat. Tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, tidak ada perasa. Nah, itu bisa menjaga kesehatan kita. Dan tidak lupa, di masa pandemi COVID-19 ini, kalian juga harus mengonsumsi vitamin-vitamin tambahan. Seperti itu ya, Naraka? Apa masih? Oke, ada telepon lagi? Halo? Belajar dari rumah bersama guruku. Iya. Dari siapa, nak? Dari SD mana? Al-Uzad. Oh, iya, nak. Al-Uzad, ya. Silakan nak, mau bertanya atau menjawab pertanyaan kuis dari Pak Anjang ini, Pak? Nak? Menjawab kuis. Oke, menjawab kuis. Jelaskan cara mengatasi penyakit diare, nak. Gimana caranya, nak? Dengan cara memakan makanan yang bergizi, contohnya memakan sayur dan buah-buahan. Dengan mengonsumsi makanan yang bersih, contohnya sayur dan buah-buahan. Oke, kita simpan dulu jawaban dari Nak siapa tadi? Nak Uzet ya tadi ya. Ya, selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi? Ada penelpon lagi? Oh, enggak ada ya? Ya. Jadi tepat sekali, tapi tadi ketika diare, gejalanya kan sering buang air besar atau sering buang air yang berlebihan. Nah, karena sering buang air, maka yang perlu dilakukan selain memang menjaga kebersihan makanan, maka mengonsumsi minum yang banyak dan juga makanan yang berserat juga itu penting sekali. Nah, selanjutnya anak-anak, kita selanjutnya akan praktek membuat oralit. Seperti yang kalian lihat juga di buku siswa kalian halaman 51, kalian bisa menyaksikan bahan-bahan yang dibutuhkan. Sebetulnya cairan oralit ini bisa kita temukan di apotek atau toko-toko obat, tapi kita bisa membuatnya secara mandiri anak-anak dari bahan-bahan yang berada di rumah kita. Nah, ada yang pertama ada garam, gula pasir, dan 1 liter air hangat. Kita coba ya anak-anak, kalian juga bisa mempraktekannya langsung di rumah. Nah, oralit ini juga bermanfaat untuk menjaga kandungan cairan yang ada di tubuh kita. Nah, 6 sendok gula, 1/2 sendok garam, kemudian campurkan dengan air hangat anak-anak. Diusahakan air hangat ya anak-anak, karena hal ini untuk mempermudah proses pelarutan garam dan gula. Nah, ini untuk takaran 1 liter anak-anak. Kalian juga sebetulnya bisa menambahkan atau mengurangkan gula tersebut atau garam tersebut apabila rasanya kurang pas. Nah, kita aduk, kita pastikan garam dan gulanya sudah larut. Kemudian itu selanjutnya ada pisang anak-anak. Pisang ini berfungsi sebagai penambah kalium atau penguat rasa.
Caranya bisa kita lumatkan, dicampur di dalam minuman ini, atau bisa kita makan begitu saja. Misalkan kita sudah minum oralit ini, kemudian agar tidak jeleh atau rasanya mungkin kalian tidak enak, kalian bisa langsung memakan pisangnya. Nah, cukup mudah bukan cara membuatnya? Oke, yang selanjutnya kita langsung menuju kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, kita tadi dari awal sudah sama-sama belajar tentang media periklanan. Yang pertama, bahwa kita sudah tahu iklan merupakan berita atau pesan untuk membujuk seseorang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Tidak hanya menawarkan produk atau barang, produk atau jasa saja, tapi iklan juga bisa berisi himbauan untuk melakukan suatu hal yang positif. Kemudian yang kedua, media periklanan dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, iklan media cetak dan iklan media elektronik. Dan penyebab gangguan sistem pencernaan antara lain, mengonsumsi makanan yang mengandung kuman, sering menunda BAB, kurang konsumsi makanan yang berserat, pola makan tidak teratur atau stres, kemudian kurang vitamin C dan konsumsi gula yang berlebihan. Dan yang terakhir, gangguan sistem pencernaan pada manusia meliputi mah, diare, konstipasi atau sembelit, dan kolera. Nah, untuk tugas kalian di rumah, kalian bisa amati di layar televisi kalian, buatlah poster tentang gangguan sistem pencernaan pada manusia. Isi posternya kalian sesuaikan dengan peta pikiran yang sudah kita bahas tadi di segmen yang kedua. Contohnya kalian bisa lihat juga di buku siswa tema 3 halaman 50. Nah, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara di kelas 5. Setelah ini jangan kemana-mana anak-anak, khususnya kalian guru kelas 6, khususnya kalian anak kelas 6, kalian nanti akan ditemani oleh bu guru yang cantik sekali. Guru ini paling cantik sa Surabaya, rek. Nah, selanjutnya kita panggil saja biar nggak penasaran lagi, Ibu Mega dari SDN Sawung Galing 1. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, sehat. Sudah siap ya? Siap. Semangat? Semangat. Oke, anak-anak, kalian sudah bertemu Bu Mega, khusus anak kelas 6, jangan kemana-mana. Nah, untuk anak-anak kelas 5, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini. Kalian tetap semangat, kalian tetap jaga pola hidup bersih dan sehat. Gunakan masker saat keluar rumah dan selalu jaga protokol kesehatan. Masih bersama kami dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku.